Banyak yang penasaran siapa itu tersangka inisial R. Banyak yang curiga kita. Iya, siapa tahu kan R. Orang kan pendengar kata R kan huruf R di Manado. Siapa lagi kalau bukan Renaldi? Ya Renaldi lah yang orang curiga. Torang POTO jauh sekali. Torang POTO di basement 2. Mesti turun tangga sini lewat jalur evakuasi mau dibayangkan karena jauh sekali tuh udah parkir jalur evakuasi. Berarti biasa bukan Jakarta namanya kalau tidak macet. Ambil time lapse. Yang mana lihat time lapse tadi ini noh. Cuma ada gantung di oto. Karena ada banyak sekali jajanan-jajanan. Banyak sekali orang-orang di sana jajanan-jajanan. Tinggal mau pilih. Dalam memperjuangkan hak-hak kawan kita, para pekerja, para buruh dan orang miskin. Mari kita perjuangkan. Kita jangan putus asa meskipun peraturan kita sudah diotak-atik sama penguasa. Tetap semangat dalam perjuangan. Hidup buruh. Hidup rakyat yang melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayamnya mama yo. Rupa sarap sekali ini. Ini ayam jemba ini dapat lihat loh. Jago ini bu, dapet iya bu. Kurang rasa ya. Let's go. Okay. Beda dengan orang pemi ayam. Beda dengan orang pemi ayam, peti-peti. Biasanya ada pansir. Orang rasa DP bihun ayam ya. Bihun lagi. Let's go. Orang minum es lemon tea. Ya kan cuy. Itu sih memang bukan kita. Ya buktinya kita masih ada bebas-bebas. Ya amit-amit jangan sampai memar dapat kasus begitu. Cuma yang pasti ya, ngana R, ngana so pake kata-kata influencer pengana pe muka nama, kok ngana so pake kata-kata viral, kok ngana nyala seviral itu, malu ngana bukan, siapa ngana tuanin tahu. Masalahnya dia pe judul berita viral, konten kreator yang viral ini, viral gara-gara apa dia? Kalau viral gara-gara dia pe konten, okay, dia viral. Ini nanti viral kalau su kasus, nanti kasus baru viral. Orang yang kenal, kita yang kenal siapa dia, habis itu orang tek-tek pak kita. Soalnya kita ini tahu R ya, R yang orang tahu di Manado ya, Renaldi. Jadi buat kalian yang curiga itu kita, kayaknya kalian salah. Lebih baik kita main di PC, di TikTok, daripada kita mau jual barang-barang haram begitu, oke? Okay? Lebih baik main di PC, lebih baik main di telur, main di tepung, daripada mau bodok diri. Berhenti jo, tu baba mabu. So itu, ya, for money yang konten-konten kreator, apalagi yang jaga bilang diri konten kreator. Ngoni su bilang ngoni pediri viral. Ya viral gara-gara berita kasus. Ah, bukan gara-gara ngoni pe konten, ngoni pe... Impian boleh tinggi, sama dengan gedung ini. Cuma, ngoni pe makam puji le, jangan tinggi sama dengan gedung ini.